Oh iya. Mau ya? Iya, iya. Perkenalkan nama gue Nico. Gue baru aja ngadopsi anjing Samoyed dari temen gue. Karena temen gue sebelumnya itu pindah ke luar negeri. Zippo ini sekarang udah kira-kira 1 tahun lebih. Dan kemarin baru aja vaksin. Vaksinnya vaksin semua ya. Jadi ada parvo, ada corona juga, ada apa namanya, semuanya lah pokoknya. Zippo ini jadi udah lengkap di usia setahun. Anjing Samoyed itu karakternya itu anjing pekerja. Karena dia itu asalnya kan dari Siberia nih guys. Di Siberia itu kerjaan dia sehari-hari itu narik kereta salju bersama anjing Husky, Alaskan Malmut, itu sejenis semua. Mereka satu family. Makanya sekarang setelah gue adopsi Zippo ini, gue kasih dia perhatian lebih. Karena gue udah tahu karakter dia kayak gimana. Makanya mulai dari kemarin, 3 hari yang lalu, gue mulai ajak dia tiap pagi itu jalan-jalan, lari-lari. Pokoknya intinya anjing Samoyed ini tiap hari itu harus keluar, harus punya aktivitas. Karena kalau enggak, dia itu bakal bosen guys di rumah. Karena dia bukan tipe anjing yang suka semales-malesan atau nyantai di rumah gitu. Pagi ini gue mau ngajak Zippo jalan-jalan di sekitaran sini, daerah Cirebon ya. Oh ya, untuk daerah Cirebon, Samoyed itu masih bisa dipelihara ya, asalkan jangan kena terik matahari langsung. Jadi tipsnya itu kalian bisa piara anjing Samoyed di rumah itu harus ada atapnya. Udah gitu kalian kasih kipas angin, kalau enggak taruh di dalam rumah, dikasih AC itu lebih bagus ke bulunya. Dia bakalan tumbuh lebih maksimal bulunya. Tapi kalau kalian gak mau kasih fasilitas seperti itu juga gak apa-apa kok, gak masalah. Karena anjing Samoyed ini tergolong lebih kuat daripada anjing Husky atau Alaskan Malmut. Oke, sekarang gue mau ajak Zippo jalan-jalan sekitaran sini ya. Nanti kalian lihat gimana gue ngajarin Zippo cara jalan yang benar. Dan juga nanti gue ajarin dia beberapa, gue mau ngajarin dia beberapa trik untuk kepatuhan dasar. Oke guys, yuk kita lihat berikut ini ya. See you. Oke guys, sekarang gue mau ngajarin Zippo tentang kepatuhan dasar. Caranya itu dengan dikasih makanan ya. Gue pakainya itu Jerhike ya. Gue pakai Jerhike karena Zippo itu suka banget sama Jerhike ini. Karena lihat tuh udah langsung mau. Hey, sit dulu. Sit. 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 Gimana sitnya? Oke, good boy. Nah, kalau dia udah mau dengerin berita kita, kita langsung kasih ya. Oke, Zippo, up. 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 Down. Sit. Hey. Zippo. Sit. Sit. Oke. Good boy. Bentar ya. Nah, tiap dia mau dengerin perintah kita, kita kasih dia satu ya. Second. Second. Tangan bagusnya mana? Second. Second mana? Second. Kita ajarin pelan-pelan ya. Second, dia udah tahu ini second. Second. Second mana? Ya, kita ulangin ini berkali-kali setiap hari sekitaran 5-10 menit. Kalau dia udah tahu nanti dia bisa nurut sama kita ya guys. Hey, Zippo. Good boy. Lalu kita kasih dia pujian ya guys. Yuk, up. Up, sit. Lihat, udah mulai nurut kan tanpa harus dikasih makanan. Karena di otaknya dia itu begitu kita kasih komen, ya dia pasti bakalan nurut sama kita. Oke, sekarang kita mau ngajak dia jalan-jalan dan gue mau ngasih tahu cara ngajak jalan anjing yang bener itu seperti apa ya. Yuk, kita lihat aja yuk. Oke guys, di video kali ini kita ada giveaway loh. 150.000 untuk kalian yang udah subscribe channel zire.id. Jadi cara untuk mau dapetin giveaway-nya itu gampang banget guys. Kalian cuman perlu subscribe channelnya zire.id dan bagikan video ini ke 5 teman kalian. Nanti pengumuman giveaway
giveaway-nya itu bakal kita umumin di video selanjutnya bersama gue dan Big Boy, my Big Boy ini, si Zippo ya. Kita bakal umumin nanti pasti dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Jadi untuk kalian yang pengen dapat 150.000, langsung aja subscribe dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk follow IG-nya zire.id, @zire.id di bawah ini, dan juga follow IG-nya Zippo di bawah ini ya. Jangan lupa ya guys. See you di video berikutnya. Bye.